والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الشيخ الإمام Abu Hamid Muhammad bin Ismail Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa adal manafa'an fi ulumi fi darini amin. Fa'in kulta min aina arab min aina arafa qailu hadha ma qalahu iblisu walam yushahid iblisa wala haddasahu bizalika. Fa in kulta, maka jika engkau berkata, min aina, dari mana arafa mengetahui qailu hadza, orang yang mengatakan ini, ma qalahu iblis, apa yang dikatakan oleh iblis, dari mana orang yang mengetahui ini. Dari mana orang yang mengatakan ini mengetahui apa yang dikatakan oleh iblis, sedangkan dia tidak menyaksikan iblis, walam yushahid iblisa, wala haddasahu bizalika, dan iblis pun tidak ngobrol sama dia tentang demikian itu. Kita artikan begini bisa. Dari mana dia bisa tahu ini? Dari mana dia bisa tahu omongan iblis? Padahal dia enggak pernah ngobrol sama iblis. Orang berkelas begitu memang. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna arbabal qulubi, bahwa orang-orang yang mempunyai hati, para pemilik hati, ya, orang-orang yang Allah hidupin hatinya, yukashafuna bi asraril malakuti, mereka dibuka tentang rahasia-rahasia alam malakut. Jadi alam itu macam-macam. Ada alam mulki, ada alam malakut, ada alam jabarut. Ini kita ini namanya alam mulk, alam dunia. Isinya manusia. Kita bisa ngelihat nih alam jasad. Ada lagi lebih tinggi itu namanya alam malakut. Isinya tuh para malaikat, jin, tembus pandang ke situ. Allah bukakan beliau-beliau ini. Makanya kelihatan tadi tuh, tahu ya, tentang omongan iblis, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses pemberitahuannya? Taratan ala sabilin ilhami, satu kali atas jalan ilham Allah kasih, lewat ilhamnya. Bagaimana? Bi ayyakhthura lahum ala sabilil urudi alaihim, dengan bahwa terlintas bagi mereka atas jalan datang itu, alaihim kepada mereka, min haitsu la ya'lamuna, dari sekira mereka enggak tahu. Datang tuh paham, ngerti, ilham begitu. Sama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakeknya ya dapat ilham dari Allah untuk menamakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad. Itu ilham, paham, ngerti, dikasih.
namain Muhammad. Pertama, tuh, bisa tahunya dengan ilham. Kedua, watahrotan, kali yang lain, ala sabili ru'ya sadiqati, atas jalan mimpi yang benar. Jadi bisa lewat mimpi. Ulang, dikasih mimpi sama Allah. Oh ini. Ketiga, watahrotan fil yaqozati ala sabili kasfil ma'ani bimusyahadatil amsilati kama yakunu fil manami. Kali yang ketiga, dalam keadaan sadar atas jalan dibukakan segala makna dengan menyaksikan contoh-contoh sebagaimana yang ada fil manam, di dalam tidur. Wa hadza a'la darajati, ini derajat paling tinggi. Dibuka sama Allah. Dikasih tamsil-tamsil. Misal-misal. Paham dia. Oh ini. Oh ini. Makanya ulama. Ulama sufi begitu. Ntar dulu. Tunggu dulu. Isyarat. Gimana ntar. Gitu. Wahya min darajatin nubuwati, itu adalah di antara derajat-derajat kenabian al-aliyati yang tinggi. Yang sekarang udah enggak ada nabi, sekarang adanya para wali min auliyaillah. Kama anna ru'ya shadiqata, sebagaimana bahwasanya mimpi yang benar, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Mimpi yang benar adalah bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Jadi hal yang istimewa itu dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi. Pernah enggak kamu satu saat mengalami sesuatu? Kayaknya gue pernah ke sini nih. Kayaknya gue pernah ke sini. Pernahnya dulu lewat mimpi. Terjadi kenyataan. Nah itu keistimewaan ulama. Bisa tahu. Sama Allah dikasih tahu. Fa iyyaka ayyakuna hazzuka minal ilmi inkara kulli ma jawaza hadda kusurika. Fa iyyaka, maka hati-hatilah. Atau juga takutlah, bisa juga begitu. Kita kalau takut kan hati-hati. Ya. Ayyakuna hazzuka, bahwa ada bagian engkau minal ilmi, daripada ilmu, inkara, mengingkari. Kulli ma jawaza haddi kusurika, mengingkari setiap apa yang melampaui batas, ya, keterbatasan engkau. Kusur ini kurang, ya, kita artikan keterbatasan engkau. Hati-hati, ya, takutlah engkau bahwa ada bagian engkau daripada ilmu itu, kita punya ilmu, mengingkari setiap sesuatu yang melampaui batas keterbatasan engkau. Kita ingkari kalau kita ini kurang. Kita maunya tinggi aja. Jangan. Di atas langit ada. Ya Allah. Ternyata gue belum ada apa-apanya nih. Kita sadar itu. Narik diri kita. Stop. Jadi ada orang, ya, di atas yang pintar, ada yang pintar. Jangan ngaku paling pintar, jangan. Kalau gue ngaji, mau ngaji makanya sama gue, wah ini udah gak benar nih. Apalagi jadi ulama ngomong kayak begitu, itu cacat. Fafihi halaka
mutahal, mutahal ya. Mutadah mutazah likuna mutazah likuna minal ulama. Ini pentingnya ilmu sorof ya, begini ya. Mutazah likuna minal ulama. Wazan tapa ala tadah roja ya. Mutazah likuna minal ulama. Maka padanya binasalah orang yang ya, mengaku cerdik. Minal ulama daripada ulama. Padahal ulama, tapi ngaku paling cerdik. Paling pinter. Ini bahaya. Jadi jangan kita menjadi ustaz, jadi kiai. Ngaku paling pinter, jangan. Ada lagi yang lebih pinter dari kita. Azzaimuna annahum ahatu bi ulumil uquq ma'quli. Mereka menyangka bahwasanya mereka ya, meliputi dengan segala ilmu akal. Mereka menyangka bahwasanya mereka paham dengan segala ilmu akal, ngaku paling pintar. Ini halaka, binasa. Jadi kalau ada orang ngaku paling pintar, binasa. Generasi-generasi ilmuwan ya. Hati-hati nanti ke depannya, jangan ngaku paling pintar. Bahaya. Orang yang sampai nyalain orang, ya. Salah, enggak ngaji. Ngaji sini sama gua. Waduh. Ini cacat. Kalau ada ustadz, kiai ngomong begini cacat. Kalau kamu ngomong begini cacat. Jangan begitu. Ya. Menurut pendapat ini begini, menurut pendapat itu begitu. Ya. Wal jahlu khairun min aqlin yad'u ila inkari misli hadha. Kebodohan lebih baik daripada ya, berakal yang yad'u ila inkari misli hazil umri, yang berdakwah, yang mengaku, ya, yang berdakwah kepada mengingkari seperti perkara-perkara ini li aulia illahi ta'ala, bagi wali-walinya Allah ta'ala. Dia ngaku berakal tapi mengingkari para wali-walinya Allah. Seperti tadi ya, orang Allah beri ilham, dia ingkarin tuh. Dikasih sama Allah ilham dia, diingkarin. Dikasih sama Allah bisa mimpi ini, diingkarin. Dikasih sama Allah bisikan ini, diingkarin. Itu masih lebih baik orang yang bodoh. Lebih baik bodoh daripada pintar tapi mengingkari wali-walinya Allah. Jangan sampai kita begitu tuh. Pintar tapi mengingkari. Mending bodoh taslim. Nerima. Wa man ankara dzalika lil auliyai lazimahu inkaruhu lil anbiya'i. Siapa saja yang mengingkari demikian itu bagi para walinya, diingkari para wali, maka lazimlah dia mengingkari para nabi. Jadi kalau kita ingkari para wali, kita mengingkari para nabi. Na'udzubillah, jangan sampai. Jangan sampai. Wa kana kharijan anid dini bil kulliyati, dan adalah dia keluar dari agama secara totalitas gara-gara ngingkarin wali. Hati-hati. Ya, pernah saya cerita, ada wali bisa seperti ini, bisa seperti itu, diingkari olehnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit itu orang. Cerita seorang Habib, cerita. Sakit. Dia ngesebutin Habibnya siapa, orangnya siapa, tapi orangnya, kata beliau, orangnya pengarang kitab juga. Kitabnya beredar di masyarakat. Dia ingkari akan kemuliaan wali. Akhirnya itu orang sakit. Ketika sakit,
dia sadar sakitnya itu karena mengingkari wali, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah taubat, sembuh penyakitnya. Jadi rupanya bisa tuh sakit gara-gara ngingkarin wali. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai ingkari wali-walinya Allah, jangan sampai. Iya aja dan lagian kalau orang takwa kepada Allah, kalau orang takwa nggak usah heran kenapa janji Allah. Mayyattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah. Setiap masalahnya dikasih Allah, Allah jalan keluar. Gampang aja ya. Urusan ini goal, urusan ini goal. Ya, gampang aja tuh. Pengen begini sampai, pengen begitu sampai. Kenapa? Allah janji Allah. Orang yang takwa sama Allah. Emang kerjaannya nggak ngapa-ngapain, kerjaannya udah ibadah aja sama Allah udah. Hatinya udah berpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saban waktu. Kemudian dikasih apa lagi? Dikasih rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Ada aja tuh duitnya. Dari mana duitnya tuh? Dari Allah min haitsu la yahtasib. Kita kan kadang ngiri sama ulama. Ya kadang gitu. Ya, ngiri dapat ini, ada ini, ada ini. Tapi amalnya jangan iriin, lihat ulama. Malam kagak tidur, siang puasa, zikirnya nggak pernah berhenti. Tentunya nggak diiriin. Itunya nggak diiriin. Tiap hari baca kitab. Saban waktunya nggak pernah lepas dari Allah. Masya Allah. Dan orang yang takwa sama Allah, kata Allah apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah ajarkan kamu ilmu. Ya. Bi ghairi wasitatil muallim, tanpa perantara seorang guru. Tanpa perantara seorang guru tuh. Janji Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini orang kok bisa aja, yang ini bisa, yang ini bisa, yang itu bisa. Dari mana ini orang bisanya ya? Dari Allah. Kenapa dia takwa tuh ulama? Jadi kita kalau mau mudah, gampang, urusan kita beres, takwa sama Allah. Duit kita berkah, takwa sama Allah. Banyak sih kagak berkah, takwa sama Allah. Benar-benar sama Allah. Ujian pasti ada, enggak ada yang enggak ada ujiannya. Harus melalui tes-tes dulu biasa itu mah ya. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa kayak begitu. Amin ya Allah. Wa qala ta'ala wa qala ba'dul arifin wallahu a'lam.